Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera, terdapat 7 PJN berstatus siaga 1. Sementara, terpantau cerah pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Pada Pulau Kalimantan, terlihat 9 PJN berstatus siaga 1. Untuk Pulau Sulawesi, terlihat cerah, dan daerah timur hingga Merauke, terdapat 10 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan, informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Juga, informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian.